Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah guys, malam ini Bibin ada berita nih guys ya, yang sangat membuat kalian bahagia nih guys ya. Pasca meninggalnya Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta dan tentunya meninggalkan kita semua di sinetron Ikatan Cinta ya guys. Nah kalian yang masih bersedih wajib bahagia nih guys ya. Dikabarkan Kak Amanda Manopo diam-diam sudah mempersiapkan sinetron terbarunya untuk kalian semua nih guys ya. Dan katanya dia tak kalah kerennya begitu ya dengan sinetron Ikatan Cinta nih guys. Aduh penasaran aja nih ya, Kak Amanda Manopo dipasangkan dengan siapa ya di sinetron terbarunya ya guys. Nah di sini tentunya Kak Amanda Manopo tak ingin dong ya para fansnya kecewa begitu saja dengan kepergian Kak Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta ya guys. Nah dikabarkan Kak Amanda Manopo sudah akan memberikan sinetron terbarunya untuk kita semua nih guys ya. Dan di sini terlihat begitu ya, dari komentar dari para fans begitu ya. Di sini dari Kuspiati, besok jam berapa Amanda Manopo di Indosiar katanya gitu ya. Mainnya jam berapa ya si Neng di Indosiar gitu ya. Maaf di Indosiar jam berapa ya acara Suara Hati Istri yang ada Amanda Manopo. Nah guys yang kalian rindu dengan Kak Amanda Manopo, kalian wajib begitu ya jalan sedikit ke Indosiar nih guys. Maksudnya channel Indosiar ya guys, dari RCTI langsung pencet Indosiarnya nih guys ya. Katanya dia Kak Amanda Manopo akan beradegan begitu ya, bermain acting di Indosiar nih guys. Aduh bakalan seru aja nih ya Kak Amanda Manopo. Dan juga katanya nih ya Kak Amanda Manopo juga akan bermain di layar lebar nih guys. Aduh tapi Bibin belum tahu ya judulnya begitu ya guys. Kita tunggu info terbarunya ya guys, nanti Bibin kasih tahu ya guys. Nah guys sekian dulu info dari Bibin ya guys. Tunggu info Bibin selanjutnya. Bibin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.